karakter seperti itu. Ya, salah hukumnya seorang pemimpin ganti korden sampai 4,3 miliar sementara rakyatnya masih ada yang tidur karena amplop oh ini 1 juta 1 juta tapi apa pak ya karena yang dimanjur 200 ribu ada sebelum makan sebelum pas siapa kira-kira baru kita enak makan kita enak minum insyaallah ada berkah yang berkah yang sebelum pakai orang titip uang dulu pak gimana pakai nanti baru amin nanti berdoa. Tiga poin saya langsung kasih. Yang kedua, rasanya tidak enak kalau saya tidak ngomong politik walaupun sedikit, ya. Tidak boleh ya, karena jangan alergi politik, ya, jangan ya. Yang penting tidak mencaci, tidak menghujat, ini masih tidak boleh. Tapi mencerdaskan. Di sisa-sisa di akhir masa jabatan ternyata ada reshuffle kabinet. Nah, jadi gini teman-teman, ini perlu dibawa pulang nanti ke rumah tangga lu ya. Jadi sebagai presiden rumah tangga itu, kalau yang sakit matanya obati matanya. Kalau sakit kupingnya obati kupingnya. Kalau sakit ekonomi obati ekonomimu. Jangan sakit mata kaki diobo-obo. Kurang lebih begitu. Coba saya tanya, penyakit bangsa ini paling fundamental apa? Penyakit bangsa ini yang paling parah, paling hakikat, paling esensi. Wow. Agama yang haram dihalalkan, LGBT kasih panggung, hutang yang tidak mampu dibayar, sehingga rakyat jadi korban. Banyak, tapi ini kalau kita bahas hujan tidak selesai. Tapi intinya itu penyakit bangsa ini. Padahal bangsa ini bukan bangsa ini marah. Bangun infrastruktur, bangun hutang, infrastrukturnya marah. Hutangnya riba. Dan banyak lagi. Ada lagi mau nambahin? Ya? Sembako mahal katanya. Ya, sembako mahal, listrik naik, semuanya ya. Itu penyakit bangsa ini. Silakan lakukan reshuffle kabinet, asal semua penyakit bangsa ini sembuh. Tidak masalah. Nah ini kan kalau saya lihat, walaupun di reshuffle kabinet, tidak ikut penyakit bangsa ini. Dan kalau utang tetap, pajak tetap, sembako tetap naik, semua kebutuhan tetap naik, konsumsinya tetap ada, di mana-mana tetap ada. Bahkan harun masiku saja belum ketangkap. Silakan reshuffle kabinet terus harun masiku ketangkap, kan keren. Atau silakan reshuffle kabinet yang salah-salah yang benar-benar. Jangan yang salah malah apa? Gimana berapa kalian mau coba? Polisi ada yang berhubungannya 10 jam berhubungnya mau nangka paksa ternyata dipukul balik paksa akhirnya terpulang-pulang paksa ini ya sementara kalau Bang Egy atau saya bahwa bangsa ini amin.